Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Ayuhat talabah, para siswa, semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, diberikan keberkahan hidup insyaallah taala. Baiklah, kita melanjutkan pelajaran tasrif dasar kita. Tapi sebelum itu, Ustaz ingatkan lagi bagi yang belum remedial, perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Bagi yang belum remedial, terakhir kalinya Ustaz ingatkan untuk remedial. Ya, sampai hari ini ya Ustaz belum baca ya, kalau ada yang di WA. Ada yang udah WA sama Ustaz? Khalid, ada Khalid? Terusnya. Syarif ada? Syatir, Zakwan, Irwan, Torik, mana Torik? Mana remedialnya? Mana remedialnya? Remedial belum, praktek belum. Ya. Nah, ntar dulu ya. Cek dulu. Nazid. Mana dia? Waalaikumsalam. Mana? Mana remedialnya? Hah? Remedial belum. Praktek belum. Prado. Remedialnya mana? Mana prakteknya? Belum juga. Rizki Nanda. Mana? Mana remedialnya? Rizki Nanda juga belum praktek. Sadam Gifari mana? Mana? Hah? Mana remedialnya udah? Belum? Hah? Belum? Belum juga ya. Apanya? Ujian prakteknya udah? Belum juga? Hah? Berarti kan belum jadi kan? Nah, jadi kayak mana? Kamu tinggal di rumah kan? Ya. Ya, nanti pulang coba kamu bikin rekaman video izin praktek. Baik, saya sampaikan lagi semuanya ya. Yang datang ini tutup pintunya, bisa kali. Masih ada juga ya suaranya. Udah, perhatikan. Shh, perhatikan. Perhatikan. Yang hadir ini juga yang di rumah, Ustadz sangat menunggu. Pertama, ujian prakteknya yang belum, Ahmad Siddiqi Mergolang, Farhan Hawari, Khalid Al-Farishi, Syarif Simamora, Satir Lautan, Zakwan Nasution, Irwan Fauzi Nasution, Noval Rafifan Lubis. Belum ujian praktek juga Torik Hamra, Mirza Yunistira, Rahapit Ramadan Prado,
Rapi Pardean, Rizky Nanda Priza, Sadam Gipari yang belum izin praktek. Hah? Di telepon ya? Baik, nanti saya cek lagi ya. Berarti siapa tadi namanya? Rafib. Oke. Rafib, nah. Tahu nomor dia? Enggak tahu. Kalau tabir nanti dia ngirimnya ke Ustaz. Rafib ya. Berarti Rizky Nanda belum ya? Sadam belum. Nah, nanti malam perhatikan. Perhatikan di malam juga kirimkan segera uji prakteknya. Halaman 30. Sulasi Mujarrad. Ya, remedial sama praktek sama. Dah. Cepat ya. Ya nanti set apa sendiri. Remedial sama praktek. Iya, pokoknya sekali setor dua nilainya. Video call buat buat video rekaman. Membuat video rekaman. Kirim ke nomor Ustaz ya. Paham itu ya semuanya ya? Paham ya? Yang belum, Ustaz sangat menunggu kehadirannya di WA. Ngirimkan videonya. Biar ini lengkap semua nilainya ya. Praktek apa? Hah? Kalau anak pondok gimana? Langsung. Nah, sama juga lah. Kalau gitu nanti malam pinjam HP. Ya, mulu aja ya. Nanti Ustaz Ayub suruh chat. Siapa ya, Kak? Tulis. Tulis nomor Ustaz ini. Nomor Ustaz Fad 0852 971 971 75 383 Dah. Kok dihapus? Sembilan, ya Allah. 0852 971 75383 383 Dah, itu nomor Ustadz ya. Catat. Nanti kirim videonya melalui itu. Yang di rumah juga ya. Udah, yang lain duduk. Duduk. Udah? Baik. Kita sambung belajarnya sedikit ya. Halo. Ini mau curhat apa belajar? Baik. Silakan halaman 34 perhatikan. Bahagian yang ketiga. Ya.
Dapat? Yang ketiga. Halaman 34. Boleh jadi terdapat suatu kosakata yang memiliki lebih dari bab wazan berbeda. Apakah karena arti yang berbeda atau memang kaya akan bab wazan? Artinya begini, ketika fi'il mudhari'nya dia bisa dua, contohnya qotofa, mudhari'nya apa? Yaqtifu atau yaqtufu, dua-duanya boleh. Paham? Apa? Yang di sini ada sebagian, ada. Baik, contoh yang kedua, hasibah. Fi'il mudhari'nya apa? Yahsabu atau yahsibu, boleh dua-dua aja. Nah, nanti kalian perhatikan, jangan lagi berbicara. Kalau sudah gurunya berbicara, anak muridnya enggak boleh berbicara. Nanti bising. Ini penting ini. Nanti kan bingung, Ustaz. Setahu anak Ustaz, fi'il mudhari'nya kan satu. Kok ini ada dua? Misalnya gitu, ada nanti di ujian kan. Kayaknya ada hari itu, waktu di ujian kita hari itu. Ada dua jawaban. Ustaz bikin jawabannya A dan B benar gitu kan. Dia dipilihnya yang A aja. Padahal dua-duanya benar, A sama B benar gitu. Ya kan? Jadi dipilihnya yang A. Benar juga sih memang. Dipilih B-nya benar juga, cuman yang betulnya adalah yang D jawabannya. A dan B benar. Karena dua-duanya sama, boleh aja fi'il mudhari'nya. Kayak inilah. Boleh yaqtifu, boleh yaqtufu. Jadi yang mana dipilih? Nanti kalau pilihan berganda, pilih yang D, seperti itu. Kenapa? Memang dua-duanya benar. Kalau dipilihnya A aja, salah dia. Waktu pilihan ganda itu yang terjadi waktu ujian kemarin. Tapi enggak apa-apa, karena belum biasa, belum belajar. Nah, itu harus diingat baik-baik ya. Bahwa fi'il mudhari' terkadang ada dua wazannya, dua bentuk. Bisa dua pola dia. Yang keempat, perhatikan. Hal mendasar untuk shighah ismu zaman dan isim makan di grup ini adalah bila ain fi'il mudhari'nya berharakat dhamma atau fata, maka ain di ismu az-zaman al-makan berharokat fathah. Paham? Bila ain fi'il mudhari'nya berharokat kasrah, maka ain di ismu zaman dan al-makan kasrah. Perhatikan, biar kita pahamkan ya. Tengok ya, biar paham kalian. Hah? Belum tulis? Ya. Nah, tulis sambil tulis ya. Bisa tulis di atasnya ya. Ini kaidah dari isim zaman dan isim makan. Kata dia yang pertama, ya, bila fi'il mudhari'nya berdhammah. Contoh fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu. Ya. Yaf'ulu. Bila ainnya baris dhamma, kata dia, atau fathah. Yaf'alu. A-u. Nah, kalau gini bentuknya, dhamma sama fathah,
maka ain di ismu zaman dan isim makan juga fathah. Jadi isim zaman dan isim makannya seperti ini. Maf'alun. Jadi ainnya fathah. Kenapa? Karena ain di sini fathah sama dhamma, maka ain di sini juga berakad fathah. Iyanya kok berubah jadi huruf A? Apanya? Iyanya berubah jadi huruf. Itulah dia timbangannya. Itulah dia namanya wazannya, timbangan. Timbangan malah boleh dirubah-rubah. Begitulah bentuknya asalnya. Ya, coba lihat. Sirah ini ada di halaman 29 lah. Halaman 29, perhatikan. Di situ halaman 29, sirahnya ada fi'il madi. Gitulah bentuknya. Fa'ala. Dah. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Kalau masdarnya fa'lan. Isim fa'ilnya fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Itulah bentuknya. Cemana lagi? Itu ketentuan dia. Kalau fi'il amarnya uf'ul. Kalau fi'il nahiyah pakai la taf'ul. Nah, ini dia. Isim zaman maf'alun timbangannya. Isim makan sama juga maf'alun, ada mim depannya. Ya. Nah, isim alat mif'alun. Beda baris saja. Baris kasrah ada mimnya. Madi majhul sama dengan madi yang di atas, cuman didomakan depannya. Fu. Kasrah kan apa yang kedua? Fu'ila. Mudhari' majhulnya seharusnya yaf'ulu menjadi yuf'alu. Itulah dia pedomannya. Jadi kenapa Ustaz hilang iyahnya, ya kan? Menjadi mim gitu kan. Itulah ketentuannya. Itulah dia acuannya. Itu acuannya. Nanti semua kata-kata dalam bahasa Arab yang ada, dia mencontoh yang kayak gini. Mencontoh yang halaman 29 ini. Dicontohnya semuanya di sini. Nah, ini contohnya. Mauzurnya nasoro, yansuru. Mirip enggak? Mirip sama yang sebelahnya. Sampai terakhir yunsoru, yuf'alu. Sama. Nah, itu dia ya. Baik, itu yang pertama. Nah, ketentuan yang pertama daripada apa namanya? Isim zaman dan isim makan. Ini boleh dua. Isim zaman dan isim makan, ya. Isim zaman dan isim makan, dua-duanya bisa. Jadi sama dia timbangannya, maf'alun. Isim zaman maf'alun, isim makan juga maf'alun. Dah, satu. Ketentuan yang kedua dari apa? Dari isim zaman, isim makan. Isim zaman ini apa, Ustaz? Nama yang menunjukkan masa atau waktu. Isim makan ini apa, Ustaz? Tempat. Ya? Iya, nama yang menunjukkan tempat kejadian. Baik, ketentuan kedua daripada isim zaman, isim makan. Kata dia, bila ain fi'il mudhari'nya berharokat kasrah, kita tuliskan. Di sini yaf'ilu. Nah. Jadi kalau sudah baris kasrah ainnya, kalau begitu isim zaman dan isim makannya apa kata dia? Berharokat kasroh. Contohnya maf'ilun, maf'ilun. Nah, ini dia. Ini bedanya. Ini kasroh, di sini fathah. Kenapa fathah, Ustaz? Karena di sini fathah dhamma.
Dhamma sama fata, maka di sini fa fata. Ini kenapa baris kasro Ustaz? Karena di fi'il mudhari'nya kasro ainnya kasro juga. Itu sudah selesai. Cuma dua ya ketentuannya. Ya, dhamma sama fata, maka fata. Ya. Kasro maka kasro. Sudah selesai ketentuan isim zaman dan isim makan. Paham? Nah. Ya, dhamma sama fata jadi fata. Karena di halaman berapa itu? Ah ini. Di halaman 30 coba akan perhatikan. Isim zaman, isim makan. Itu kan sama semua kan? Kecuali di yang pola keenam, perhatikan. Ah, dua sama enam. Pola dua sama pola enam, dia enggak maf'alun lagi, tapi maf'ilun. Maf'ilun. Sini, maf'ilun. Selebihnya, pola pertama, tiga, empat, lima, semuanya maf'alun. Nah, itulah jawabannya. Yang mungkin di sini enggak kasih taunya. Ustaz, kok aneh Ustaz ya? Ana hari itu ana hafal semuanya Ustaz. Ana hafal aja maf'alun, ternyata berbeda rupanya Ustaz. Di pola kedua maf'ilun rupanya. Bukan maf'alun. Rupanya ada kaidahnya. Jadi, karena pola kedua ini baris kasroh, ya kan? Makanya baris kasroh dia. Isim zaman semakannya. Karena pola ke enam ini baris apa kasroh, nah sama kan kasroh, maka dia baris kasroh juga. Selebihnya baris fa fata, dhamma fata maka fata. Dah selesai pembahasan ini. Ada pertanyaan lagi? Ada? Enggak ada? Enggak paham? Baik. 5, 10, 15, 20, 25. Ada waktu sedikit lagi. 5 menit lagi. Satu les berapa ya? 35. 25. 5, 10, 15, 20, 25. Udah pas nih. Nah, sementara gurunya masuk, ada ya? Enggak yang bertanya? Ada yang kurang paham enggak? Sebelum besar keluar. Ada? Atau ada yang bingung ini? Oh, berarti kalau gak ada yang bertanya, udah paham semua ini. Hah? Di mana yang belum paham? Hah? Coba yang mana? Hah? Yang mana yang belum paham? Semuanya. Masya Allah. Kenapa semuanya enggak paham? Hah? Apa yang enggak ngerti coba? Hah? Makanya kalian belajarnya dari awal diikuti. Kalau nggak dari awal, memang kadang-kadang susah dia. Pelan-pelan di awal ikuti Ustaz, ikuti. Karena dia itu kadang satu kesatuan, menyambung semuanya dia. Mungkin di antara sebabnya kan nggak paham, karena nggak tahu apa ini maksudnya. Karena mungkin dia kayak baru masuk gitu. Tapi kalau dari awal dia baca, ulang-ulang lagi di rumah, ulang-ulangnya, insya Allah mudah memahaminya. Dah, Ustaz ringkas sedikit aja ya, sedikit aja. Hah? Iyalah, SD kan SD mana kamu? Kalau SD-nya madrasah, kayak dulu Ustaz madrasah, ada, kayak gini. Hah? SD sini.
Kayaknya belum ada juga. Belum ada. Dia kan SD. Dulu Ustaz, zaman Ustaz dulu sekolah, dua sekolahnya. Pagi SD negeri, siang madrasah agama aja, enggak ada umumnya. Jadi semuanya ada sorofnya, ada nahunya. Nah, gitu dulu Ustaz belajarnya. Jadi jam-jam 2 sampai jam 5 gitulah. Itu madrasah namanya. Agama semuanya. Sama si SD dulu. Siangnya, paginya Ustaz sampai siang di SD negeri. Jadi fokus umum aja semuanya. Sorenya agama aja. Nanti pulang dari ngaji ya, jam 5 baru Ustaz bermain, main bola Ustaz, kayak gitu. Enggak main HP. Karena HP-nya belum muncul saat itu. Iya. Nah, sekarang udah muncul HP zaman dia SD kan gitu. Akhirnya dia pulang sekolah melepaskan lelah otaknya main HP, akhirnya lupa waktu main HP. Kalau main bola ini sehat kita, ya kan? Beda sama main HP, nggak sehat mata. Hah? Iya dulu itu SD, kan di rumah. Hah? Iya. Karena PPKM masih udah kecil. Ya, baguslah itu. Enggak apa-apa. Kalau orang tuanya enggak boleh keluar rumah, anaknya enggak apa-apa, bagusnya itu. Jangan dia main-main lasak nanti bergaul sama anak geng, ya kan? Baik, gini. Perhatikan. Perhatikan. Itu di halaman mana ya? Di ini di halaman 18 itu ada namanya sirah. Ah, disitulah antum mulainya. Apa tuh sirah? Sirah itu bentuk kata. Ada berapa itu? 13. Nah, di antara yang 13 itu ada namanya 9, 10. Apa itu? Sama? Apa artinya? Nah, itu dulu antum kuasai namanya. Nah, udah? Nah, bagaimana cara membuatnya Ustaz? Ah, itulah yang tadi kita bicarakan. Itu definisinya, nama istilahnya. Bagaimana cara membuatnya Ustaz? Kenapa jadi maf'alun dia Ustaz? Karena melihat daripada fi'il mudhari'nya. Ah, kalian kuasai lagi. Apa itu fi'il mudhari' Ustaz? Nomor 2 jawabannya. Mudhari' adalah kata kerja saat ini atau nanti. Jadi saling menyambung dia ilmu itu. Kalau kan ini mudhari' namanya, apa itu mudhari'? Jadi susah kalau nggak tahu. Hah? Iya, kata kerja yang akan datang atau saat ini. Paham? Sip. Barakallahu fikum. Ulang-ulang aja nanti ya. Kalau kalian masih ada videonya tinggal di rumah, ikuti apa namanya video Ustaz ini dari awal sampai sekarang ini, ikuti. Iya. Biar kalian paham lagi. Dari awal sekali ada di YouTube itu. Penjelasannya ikuti. Insyaallah kalau kan serius ikutinya nanti paham insyaallah. Betul. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.